Ramadan yang penuh kemuliaan ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Mau tahu apa saja keistimewaannya? Yuk, ikuti kami. Untuk tujuan ini, kami akan mempersembahkan keutamaan membaca Al-Quran. Teman-teman, tahu tidak keutamaan membaca Al-Quran? Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Baca Al-Quran adalah ibadah. Satu, huruf ada pahalanya. Dua, Al-Quran menjadi penolong di hari kiamat bagi yang membacanya. Tiga, akan mendapatkan doa keselamatan dari malaikat. Empat, akan mendapat ketenangan hatinya. Menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Satu, kita harus membacanya. Dua, harus memahami isi kandungan dalam surat itu. Tiga, mengamalkan. Dan empat, menghafalkan. But to fast, it's better for you if you only kneel. But to fast is better for you if you only kneel. Bukan pantunnya aku. Buah delima buah kedondong. Walaupun di rumah aja, semangat dong. Enak rasanya makan buah durian. Dimakan sore-sore. Ayo kita baca Al-Quran agar Allah semakin sayang. Gimana teman-teman pantunnya? Semangat yuk membaca Al-Quran agar kita semakin cinta dengan Al-Quran. Assalamualaikum. Hari ini Neo membaca Al-Quran yang pertama surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Izas syamsu kuwirat, wa izan nujumu kadarat, wa izal jibalu suyirat, wa izal isyaru utilat, wa izal wuhu suhushirat, wa izal biha usujir. Kalian sekarang sudah tahu bukan keutamaan membaca Al-Quran? Seperti tertuang pada hadis yang berbunyi, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ayo teman-teman, semangat membaca Al-Quran ya. Beginilah aksi kami di bulan penuh kemuliaan. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا
sekolah. Ramadan penuh berkah, waktu untuk mendulang pahala. Siang diisi kebaikan, malam belajar Al-Quran. Ramadan jadi penerang, hati yang mulai remang-remang. Mari teman kita raih bulan penuh ampunan dengan memperbanyak baca Al-Quran. Yuk kita berdoa terhindar dari penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasyi wal jununi wal juzami wa min syayyi'il asqam.